What's up basketball fans, balik bareng gue Rocky Padilla. Dan kami ada game halus dari pertandingan DBL Jakarta Series untuk South Region. Pertandingannya antara SMA Cita Buana melawan SMA Al-Izhar. Di pertandingan kali ini MVP-nya adalah pemain Al-Izhar dengan jersey nomor 3 yaitu Alvaro. He took over the game kemarin ini. Dan setahu gue dia juga mencetak poin paling banyak. Selain Alvaro, dari Al-Izhar ada jersey nomor 8 juga, kalau kalian namanya Salim. Dia juga bermain bagus banget untuk Al-Izhar. Tapi gue harus memberikan kredit nih ke defense-nya Al-Izhar di babak 2. Kemarin mereka menahan Cita Buana hanya 8 poin doang di babak kedua, so itu defense-nya kemarin juga menjadi kunci kemenangannya Al-Izhar. Lalu dari Cita Buana kemarin di babak pertama Azil dominan banget, tapi di babak kedua kayak ada adjustment di defense-nya Al-Izhar sehingga pemain-pemain Cita Buana ini kesulitan banget mencetak poin di babak kedua. So guys, langsung aja kita ke highlights-nya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. What's up guys, this is Sports Corner.